gimana perasaannya pagi hari ini? Masih sedih ya? Perkenalkan dulu, saya mahasiswa dari Stikes Bina Sehat PPNI. Hari ini saya akan mengajak Mbak mengobrol sedikit. Mbak bersedia kan untuk saya ajak mengobrol hari ini? Waktunya nggak lama kok Mbak, cuma 10-15 menit, nggak apa-apa ya Mbak? Ya, untuk tempatnya kita di sini aja ya Mbak. Ya, gimana Mbak sudah bisa menceritakan keadaannya hari ini apa belum? Oh iya, masih sedih ya Mbak. Sabar ya, harus ikhlas karena semua ini juga sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Karena hidup dan mati sudah diatur sama sama Tuhan. Saya akan mencoba untuk mengajarkan Mbak teknik, namanya itu teknik relaksasi. Tujuannya itu untuk merelaksasikan supaya pikirannya Mbak sedikit tenang, terus biar cemasnya juga berkurang. Caranya itu dengan Mbak tarik nafas, dicoba tarik nafas melalui hidung, kemudian tahan 2-3 detik, kemudian hembuskan melalui mulut. Mbak bisa lakukan 2-3 kali ya. Bisa dicoba Mbak, ini baru 1 kali ya. 1 kali lagi, tahan, hembuskan. Gimana Mbak perasaannya, agak sedikit lega? Iya, saya mengerti. Ya, pokoknya yang sabar ya. Besok saya akan kesini lagi. Besok Mbak longgar untuk jam dan tempatnya saya seperti hari ini ya Mbak. Ya, yang sabar ya Mbak. Terima kasih ya. Assalamualaikum Mbak. Selamat pagi. Gimana perasaannya Mbak hari ini? Kok kelihatannya Mbak kelihatannya kayak lagi kesal. Sesuai dengan janji saya yang kemarin, hari ini saya datang ya Mbak. Kita berbincang-bincang seperti kemarin ya. Untuk tempatnya di sini aja. Ya, cukup 10-15 menit ya Mbak ya. Kalau boleh tahu, Mbak bisa menceritakan kenapa kok kesal Mbak? Aku kesal Mbak, aku gak ngerti bentar rasa no. Dengan aku tuh lagi buka dulu Mbak, kok udah mati aku Mbak, tuh aku kok bisa. Iya, baiklah Mbak. Untuk mengatasi kesalnya, Mbak ngapain kemarin? Ya, aku kesalnya Mbak. Iya, selain diam, Mbak sudah mencoba yang saya ajarkan kemarin, tarik nafas dalam. Iya. Selain itu, selain yang sudah Mbak lakukan tadi, tarik nafas dalam, Mbak bisa melakukan, Mbak kan beragama Islam ya, kita kan harus berserah diri kepada Allah. Sebaiknya Mbak berdoa, Mbak mencari air wudhu, berdoa, sholat 5 waktu, berdoa agar mendiang juga di sana itu jalannya lancar. Terus kalau Mbak sedih nanti kasihan neneknya di sana, malah ikut sedih. Mendingan Mbak doakan biar nenek di sana juga tenang ya. Kemudian Mbak juga bisa melakukan sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu tadi, Mbak bisa melakukan sholat duha atau sholat tahajud di waktu malam ya Mbak ya. Kemudian selain itu Mbak bisa melakukan dengan hal-hal yang Mbak sukai, misal biar untuk melampiaskan rasa kekesalan itu. Terus Mbak juga nggak bosan mau ngapa-ngapain, mendingan Mbak kayak memasak, menyapu. Terus Mbak suka berkebun apa enggak? Iya, kalau berkebun menanam tanaman kan pikiran jadi rileks, lihat bunga-bunga yang mekar itu tadi ya. Selain itu Mbak biasanya
suka olahraga atau kemana-mana gitu? Biasanya kalau kemana-mana sekarang juga nggak boleh ya Mbak, soalnya kan harus stay di rumah. Begitu ya Mbak, Mbak juga mengerti. Selain tarik nafas yang sudah Mbak lakukan, apa saja dapat disebutkan? Ayo. Iya, sholat. Iya. Iya, betul. Mbak, mulai hari ini bisa dicoba ya. Kemudian besok saya akan kesini lagi, mungkin hari ini sudah cukup ya Mbak ya. Mbak bisa melakukan yang sudah kita diskusikan tadi. Mbak yang sabar, yang ikhlas ya. Besok kita bertemu jam seperti ini, Mbak bisa? Ya. Kemudian ya sudah, sampai ketemu besok ya Mbak ya. Besok saya akan kesini untuk menemani Mbak lagi. Mbak jangan khawatir, Mbak jangan merasa sendiri. Kalau Mbak bisa menceritakan ke saudara terdekat Mbak seperti ibunya atau pamannya atau tetangga, bisa, atau ke sahabat, kalau memang nggak ada Mbak bisa menceritakan kepada saya. Ya, sekian ya Mbak, mungkin pertemuan hari ini cukup, besok kita lanjut lagi. Ya, terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Masih ingat kan dengan saya? Saya apa? Sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini saya kesini lagi ya Mbak ya. Gimana perasaannya? Alhamdulillah ya. Sudah mencoba untuk menghilangkan kesannya kemarin, cara-cara yang kita diskusikan. Ya, baiklah. Kira-kira hari ini 20 menit cukup Mbak kita untuk berbincang-bincang. Lokasinya di sini aja, nggih. Saya juga memahami atas perasaan dan keadaan yang Mbak hadapi sekarang. Sekarang Mbak kan juga sedikit sudah itu ya, perasaannya sudah agak lekang nggih. Bisa Mbak menceritakan apa yang Mbak saat ini rasakan? Perasaannya gimana? Saya itu Mbak, sebenarnya sih saya masih kayak merasa bersalah gitu sama nenek saya. Alasannya itu karena saya kan tiap hari kerja. Terus saya itu kalau misal ada lemburan atau apa itu saya ambil. Jadi saya itu rutinitas di rumah kerja pulang kerja gitu. Terus kerja lagi. Jadi saya itu merasa saya itu kurang berbakti kepada nenek saya. Seharusnya kan saya itu ya kerja, tapi kan ada waktu luang lah buat nenek saya. Soalnya kan yang dibiayai juga cuma saya kan, saya kan di rumah cuma sama nenek saya aja. Jadi saya itu merasa bersalah gitu loh Mbak. Aku tuh kurang berbakti gitu loh. Apalagi kalau saya disuruh sama nenek saya itu, saya mesti saksi gitu Mbak, langsung lah kok mau gitu Mbak. Jadi aku kayak merasa itu gitu loh Mbak. Iya, saya juga memahami atas apa yang Mbak rasakan ya. Apa sebaiknya, alangkah baiknya untuk menebus kesalahan Mbak itu, Mbak bisa mendoakan neneknya supaya neneknya tenang, terus amal ibadahnya juga diterima di sisi Tuhan. Jangan lupa juga sholat 5 waktu, istighfar, kemudian kalau di sholat neneknya didoain, kalau ada luang waktu bisa dibacakan Yasin atau enggak. Kalau Mbak semisal ibu kerja, Mbak bisa menghubungi makamnya nenek buat apa ziarah ke sana. Kemudian Mbak juga kalau Mas apa ingin melampiaskan ke itu kemarin, seperti kemarin kesalahan kemarin kan sudah berkurang ya Mbak ya. Mbak bisa ulangi lagi seperti kayak kemarin, begini Mbak memasak, pokoknya aktivitas yang membantu Mbak biar Mbak itu tidak kepikiran atau tidak merasa sendiri gitu. Mbak bisa bercerita kepada ibu, sahabat-sahabat gitu ya. Kemudian
Mbak juga harus tetap jaga kesehatan, apa olahraganya yang teratur, makannya tepat waktu, terus istirahatnya yang cukup, kemudian tetap jaga kesehatan di pandemi ini, di saat pandemi ini ya Mbak ya, jangan sering keluar-keluar, sering cuci tangan dan bawa hand sanitizer kemana-mana. Berarti itu ya Mbak ya, sekarang aku Mbak merasa sudah agak ikhlas untuk menerima kenyataan bahwa nenek sudah meninggal. Sedikit ya, memang tidak cepat, butuh beberapa hari untuk menerima keadaan yang sekarang. Pokoknya intinya Mbak harus tetap sabar, ikhlas, dan selalu mendoakan nenek di sana. Saya rasa hari ini cukup ya Mbak ya. Besok saya akan kesini lagi untuk jamnya seperti hari ini ya. Ya sudah, saya mau pamit pulang. Mungkin besok saya langsung ke sini Mbak juga itu ya pas longgar deh. Ya udah Mbak, makasih juga Mbak ya.